Pemirsa WhatsApp bermula dari perkenalan di dunia maya, pedangdut Fitri Karlina dan Hendra Sumendap akhirnya menjadi sepasang kekasih. Meskipun awalnya tidak mengetahui jarak usia terpaut 10 tahun, serta tidak saling mengetahui profesi masing-masing. Fitri dan Hendra pun sempat berpacaran 9 tahun lamanya sebelum menikah. Fitri pun menyembunyikan jati diri Hendra dari sorotan awak media sebelum memutuskan menikah di tahun 2014. Melihat foto profil Fitri yang cantik waktu itu, membuat Hendra yang saat itu menjabat sebagai kopilot Bar 2 merasa tertarik. Ia mengirim sebuah pesan melalui sosial media kepada Fitri yang tanpa ia sadari masih kelas 3 di sebuah sekolah tinggi menengah atas di kota Jakarta. Lama sekali baru pesan itu dibalas hingga Hendra sudah lupa. Seminggu kemudian, Fitri baru menjawab pesan masuk dari Hendra melalui pesan SMS di nomor handphone yang ditinggalkan Hendra di pesan masuknya tersebut. Saya yang waktu itu chatting Fitri lewat Friendster, aku bilang, ya boleh kenalan enggak? Ini namaku Hendra, nomorku sekian. Lama banget enggak dibalas, tahu-tahu pas malam Minggu jam 8 malam ada telepon. Ada telepon waktu itu, siapa nih? Bilang, WA ini SMS. Ada SMS. Siapa nih? Fitri. Fitri mana? Fitri teman Friendster kamu. Oh iya, sebentar ya. Buka, waktu itu masih pakai laptop, belum ada HP Android dan lain-lain kan. Buka di laptop, pas lihat, oh Fitri yang ini anaknya cantik ya waktu itu. Dan aku tuh gak tahu kalau misalkan Fitri itu waktu itu masih SMA ya, kelas 3. Ya, awalnya sih sempet takut juga kan gitu, bohong gak sih gitu, jangan-jangan cuma orang yang ngaku sebagai, sebagai pilot. Terus kemudian yang paling khawatir pastinya orang tuaku ya. Sempet juga Mas Hendra itu dibuntutin ya. Dari bandara sampai kosannya. Takutnya atau itu ya orang yang iseng, orang jahat atau gimana, atau mungkin yang memang kerja di bandara tapi bukan sebagai pilot kayak gitu kan. Jadi sempat dibuntutin, terus alhamdulillahnya bener. Hey princess. Perkenalan Fitri Karlina dengan seorang kopilot muda itu berjalan manis, namun tidak dalam proses pacarannya. Jarak usia mereka yang cukup jauh, yakni 10 tahun, membuat orang tua dari penyanyi dangdut ini selalu mengawasi mereka. Pernah sekali waktu, Fitri dan Hendra terlambat pulang dari jam yang disepakati. Akibatnya, baik Fitri maupun Hendra diceramahi oleh sang ibunda Fitri hingga larut malam. Setahun juga pertama ya? Itu hanya boleh sampai jam 9 malam. Mm-hmm. Udah jam 9 lebih 5. Tapi gak boleh keluar loh. Gak boleh keluar, masih harus di rumah. Kalau apel harus di rumah. Kalau udah jam 9 lebih, ibu pasti langsung. Nah, udah, ya, udah tandanya harus pulang. Setahun berikutnya baru boleh keluar rumah, tapi tetap jam 9 malam harus pulang. Di tahun berikutnya baru agak sedikit longgar lah ya, itu tahun kelima kita pacaran tuh ya. Baru agak sedikit longgar, perjuangan banget sama Fitri tuh. Kita keburu masuk nonton, terus abis itu filmnya itu masih selesai setengah 10 gitu. Aku jam setengah 9 udah, ayo pulang, ayo cepet ya pulang ya, ayo ya, nanti dimarahin ibu. Bener, nyampe rumah jam 9 lebih. 9 lebih 15 waktu itu. Pulang-pulang dimarahin. Dimarahin sampai jam 11. Setelah berpacaran 9 tahun lamanya, barulah Fitri dan Hendra meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara, pesta pernikahan diadakan 2 kali. Pertama di tanggal 9 Desember 2014, pesta pernikahan dilaksanakan di kota Banyuwangi dengan mengangkat konsep adat Banyuwangi. Kemudian di tanggal 11 di bulan dan tahun yang sama di kota Jakarta. 11 Desember ya? 11. 11, 12, 14. Pernikahannya di Banyuwangi tanggal 9, kemudian tanggal 11-nya di Jakarta. Karena kan Fitri kan anak terakhir dari 4 bersaudara. Jadi ibu minta ada pesta pernikahan penutup lah di keluarga. Jadi kita adain acara di Banyuwangi. Di Banyuwangi sama di Jakarta. Ya. Waktu di Banyuwangi kita memakai adat Banyuwangi ya. Benar-benar aku memang permintaan khusus gitu. Karena selama ini kan kalau pernikahan mungkin kan selalu yang terkenal adat Jawa, Sunda, kayak gitu kan. Nah, kali ini aku pengen banget ngangkat budaya aku Banyuwangi, Osing. Jadi adat Osing. Itu memang beda ya.
paesnya juga beda, kayak gitu, bener-bener baju adat Banyuwangi gitu. Dan alhamdulillah cocok ya, sih. Banyak yang suka ya. Mas Hendra katanya, "Wah, jadi tolek Banyuwangi," gitu kan. Tolek itu kayak di sini abang gitu, abang, ya. Abang. Beautiful girl. Menyandang status sebagai Nyonya Hendra Sumendap membuat Fitri belajar akan banyak hal mengenai tugas dan tanggung jawab seorang pilot. Begitupun dengan resiko yang harus ia lalui, seperti tetap bertugas di hari besar, menahan rasa cemburu karena tugas pilot selalu berkaitan dengan pramugari yang cantik, serta rasa khawatir akan keselamatan saat mengudara. Adik dari Nini Karlina ini pun pernah dilanda perasaan cemas dan firasat buruk karena kaca figura foto mereka yang diambil di atas pesawat tipe 7 itu tiba-tiba saja retak. Langsung saja Fitri menanyai perihal kabar sang suami yang ternyata mengalami kendala di salah satu mesin pesawatnya. Khawatirnya lebih gitu. Kan ya kalau di TV-TV foto pecah itu gimana gitu kan. Ternyata ya memang benar waktu itu Mas Hendra sempat ada problem gitu di pesawatnya. Waktu itu yang itu ya flapsnya. Flaps bermasalah. Nah, jadi udah enggak ada apa-apa. Jadi kayak firasat gitu memang. Itu memang no edit, emang gaunnya besar sekali dan mesinnya segede gitu. Itu mesin 777. 777. Emang gede banget sih. Di bawah pesawat ya. Kita di hangar gitu. Cuma ya ini kenapa pecah ini, aku langsung waktu itu WA Mas Hendra ya. Hati-hati. Foto kita pecah gitu. Kenapa gitu, hati-hati, ada apa, ada something gak gitu, ternyata cerita. Iya, oh. Saya asalnya gak cerita, terus akhirnya ya pas udah landing saya cerita, saya ada masalah dengan flight control. Halo pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah kita bersama. Senang sekali rasanya saya Kartika Wadah bisa menjumpai Anda dalam berbagai informasi orang-orang terkenal. Jika Anda ingin mengenal lebih dekat para tokoh publik idola Anda dari sisi yang berbeda, jangan lewatkan acara WhatsApp hanya di TV One. TV One memang beda. Sampai jumpa. Sonic Man.